Agen berikutnya ke PSSI. Back FC20 Mas Hilks siap bela timnas Indonesia. Sebelum lanjut menonton video ini, saya ingatkan buat kalian selalu dukung channel ini dengan cara like video ini, subscribe channel ini, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru seputar timnas. Back FC20 sekaligus pemain keturunan Indonesia, Mas Hilks sedang menjadi sorotan. Agen Hilks bernama Fardi Bahdim belum lama ini memberikan kode untuk PSSI. Belum lama ini, Fardim Bahdim yang juga kakak dari Irfan Bahdim membuat postingan di Instagram story-nya soal kode ke PSSI. Agen pemain ini membagikan potret Hilks dengan keterangan on fire serta menandai akun PSSI. Unggahan tersebut sepertinya kode bagi PSSI bahwa Mas Hilks siap membela timnas Indonesia. Pasalnya, pemain yang berusia 20 tahun ini memang punya darah Indonesia. Darah Indonesia itu juga sudah diakui oleh Hilks pada tahun 2020 lalu. Dia mengaku punya ibu orang Indonesia asli, tepatnya dari Manado, Sulawesi Utara. Bahkan, paman dan bibinya saat ini masih tinggal di tanah air. Kakek dan nenek saya, orang tua dari ibu saya sudah meninggal dunia, tetapi tinggal di Indonesia. Saya juga punya paman dan bibi yang tinggal di Indonesia, kata Hilks. Lebih dari itu, Hilks mengaku sempat diajak untuk mengikuti training camp ataupun TC Timnas Indonesia U18. Namun, akhirnya batal karena penyebaran pandemi COVID-19 yang tinggi. Saya seharusnya ikut pemusatan latihan di sana awal tahun ini, namun dibatalkan karena corona. Saya juga akan belajar bahasa Indonesia, imbuhnya. Sementara itu, Mas Hilks adalah pesepak bola muda potensial. Dia sudah melakukan debut senior di FC20 pada tahun 2020 lalu ketika timnya menghadapi Ajax Amsterdam di Eredivisie Belanda.